Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang budiman, saya sekarang saya berada di Kampung Lebah Haur. Kita sedang melihat pekerjaan pembangunan sarana air bersih di Kampung Lebah Haur ini. Ini kita lihat ini air dari sumber mata air telah dialirkan ke bak penampung mata air yang tadi dialirkan ke bak utama di dusun ini, di kampung ini. Ini alhamdulillah airnya lumayan banyak ini. Ayo Pak, sama-sama. Ya, pertemuan. Pemirsa, inilah bak pembagi distribusi, di mana dari bak distribusi ini mengalirkan ke 3 bak pembagi rumah. Nah, kita yang selama ini bilang pembagi rumah atau bak sistem terbuka itu inilah. Jadi dari bak pembagi distribusi ini kita menggunakan pipa yang terbuka untuk menyamakan, meskipun berbeda ketinggian atau perbedaan head itu ada, ketika ada pipa yang lubang itu akan diisi oleh angin. Jadi meskipun jauh dan perbedaan head yang ada itu akan terisi oleh udara seperti itu. Udah langsung ini ke bak distribusi. Ini airnya kan udah sampai ke rumah nih. Bagaimana perasaan ibu nih? Senang sekali. Gimana nih perasaan? Senang apa ente? Senang lah. Kasih itu dikasih cair. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sangat bersyukur kami kedatangan air ini. Jadi biasa kami jalan sekitar 5 kilo, sekarang udah sampai ke rumah air. Kedepannya ini mudah-mudahan dengan ada bantuan-bantuan ini, kedepannya ini damai, tentram, sehat, dan sejahtera kampung kami ini.